السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين نعود التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين وأما الذي يجتهد في الأعمال الصالحة ويعتمد عليها فهو معجب بنفسه جريء على ربه وربما يبتلى يبتلى ليستبين له عجزه وعدم صلاحيته لشيء من الصالحات لولا فضل الله ورحمته كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وكما بلغنا أن عابدا عبد الله خمسمائة سنة فإذا كان يوم القيامة يقول الله له يا عبدي ادخل الجنة برحمتي فيقول يا رب بل بعملي فيأمر الله به فيحاسب على نعمة البصر فتستغرق جميع عبادته وتبقى عنده نعم الله كثيرة فيأمر به إلى النار فيقول يا رب أدخلني الجنة برحمتك فيأمر به إليها ويثني عليه ويمدحه جل وعلا فقد ظهر أنه لا بد من أمرين أحدهما إصلاح العمل والثاني الاعتماد على الله دونه وما أحسن ما قاله الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه حيث يقول في ذلك بك لا نصل ولا بد منك يعني أننا لا نصل بالعمل دون فضل الله ولا بد من العمل امتثالا لأمر الله وقال الشيخ أبو سعيد الخراس رحمه الله تعالى من ظن أنه بالعمل يصل فهو متأنين ومن بنى انا بدون العمل يصل فهو متمن يعني ان يصل الى الله. والمتمني هو الذي لا يعمل ويزعم انه متكل على فضل الله وذلك غرور وحماقه. فانه لا يصير منه الاتكال على الله وعلى فضله الا مع العمل الصالح كما تقدم. قال الحسن البصري رحمه الله ان اماني المغفره قد لعبت باكوام حتى خرج من الدنيا مفاليس اي من الاعمال الصالحه. Di pertemuan sebelumnya, diingatkan bahwasanya orang mukmin sejati adalah orang yang benar-benar memahami agama dan memiliki kemantapan, kekuatan, kekokohan dalam ilmu dan keyakinan. Mereka itu berbuat amal. Karena Allah, dan bersungguh-sungguh semaksimal mungkin di dalam menjalankan amalnya. Berbuat amal karena Allah bersungguh-sungguh itu pun, dia tidak menganggap amalnya sebagai sandaran. Kebaikannya sebagai sandaran, melainkan ia sandarkan segala amalnya kepada. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersandar kepada Allah, bukan kepada amal. Lah kali ini sebaliknya, mereka beramal, tapi yang menjadi sandaran mereka adalah amalnya: sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, ilmu, dan lain sebagainya. Dia bersandar kepada amalnya, bukan bersandar kepada Allah. Kalau kemarin bersandar kepada Allah Para ambia, para rasul, orang-orang yang mulia bersandar kepada Allah Lainnya enggak, beramal ya, Tapi mereka bersandar dengan amalnya Beramal, mereka berpegangan dengan amalnya Menjaminkan dirinya lewat amal Bukan orang yang males, bukan orang yang setengah-setengah mengerjakannya maksimal, tapi bersandar dengan amalnya. Bukan setengah-setengah mengerjakannya, sungguh-sungguh dalam menjalankan amalnya, tapi bukan bersandar kepada Allah, tapi dia bersandar kepada... Amalnya lah, ini adalah sifatnya orang yang bangga kepada dirinya. Nah. Ujub, bangga kepada dirinya. Nah. Seakan-akan amalnya tadi itu sudah bisa menyelamatkan dia, bisa menjamin dia nah. lah. Ini orang yang bangga diri, seperti orang yang melawan. Nah. Allah Menentang Allah Dia tidak sadar Bahwa ia memiliki kelemahan Dia tidak sadar bahwa dia tidak layak melakukan amal tersebut Kalau bukan karunianya Allah dan rahmatnya Beramal, beramal Melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, menganggap dia sempurna dalam menjalankannya, kemudian berani berbuat karena menganggap amalnya yang akan menyelamatkannya. Dia lupa, dia punya kelemahan, lupa dia bisa tidak melakukannya lupa itu semuanya karena karunia dan rahmatnya Allah sekarang kita yang datang ke sini terkadang rumahnya dekat rumahnya nggak jauh tapi nggak datang kalau dikatakan ada kesibukan ada tapi bisa ditinggal tapi kenapa nggak datang itu semuanya, pak, karena karunia dan rahmatnya Allah. Seseorang itu menghadiri majelis ilmu karena karunia dan rahmatnya Allah, tanpa memandang siapa yang mengisi. Ya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan karunia dan rahmatnya Allah, ya itu tadi Allah halangi dia di dalam menghadiri dengan alasan yang mengisi ini, yang mengisi itu, alasan yang Dibuatnya atau membuat alasan kesibukan ini, kesibukan itu ada. Ini ada, itu padahal bisa ditinggal. Ada tukang, tukang sudah jamnya pulang, atau mau pulang sudah. Kalau itu tukang harian, sadurnya budal bayaran, tinggalan. Mari beres, apalagi kalau mingguan baru besok akan dibayar. Tapi alasan ada tukang sekarang mulai nih toh hmm. ada ini dan macam-macam dan itu semuanya Pak Karena dia lupa seseorang bisa melakukan kebaikan itu tidak lepas karena karunia dan rahmatnya Allah yang diberikan kepadanya nggak bisa dipaksa itu mau kita paksa dia hadir nggak bisa hadir kalau bukan karunia dia raih atau rahmat yang ya dapat nggak bisa semuanya karena karunia nah karena itu orang yang seperti ini nih terkadang menganggap amal yang sudah dikerjakan cukup terkadang mereka menganggap apa yang dikerjakan ini sudah bisa diandalkan ini semuanya pak karena dia lupa dia bisa melakukan kebaikan apapun itu tidak lepas karena karunia dan rahmatnya Allah lah orang seperti itu lupa kenapa bangga dengan dirinya duluan nah, bangga duluan sudah ke atas dirinya nah. Allah berfirman di dalam Al Quran walau la fadlullahi alaihum warahmatuh mazakaminkum min ahadin abadan walakin Allah yuzaki mayyasha wallahu sami'un alim Walau la fadlullahi alaikum Kalau bukan karena karunianya Allah kepada kalian Warahmatu dan rahmatnya Ma min ahadin abadan Tidak akan ada satupun daripada kalian menjadi lebih baik dari yang lainnya hmm. Walakin Allah yuzaki Akan tetapi Allah memilih Siapa yang dibersihkan Siapa yang diberi Anugerah, rahmat, karunia Allah memilih yang diinginkan oleh Allah yuzaki mayyasha orang yang dikehendaki Allah Wallahu alim lah untuk menjadi orang yang dikehendaki ini Allah jadikan kita manusia memiliki sifat ikhtiar mau meraih anugerah Allah rahmatnya Allah atau tidak kalau mau kita akan memiliki Usaha untuk mendapatkan meraihnya. Ya. Kenapa kita mau anugerahnya Allah? Kita mau rahmatnya Allah? Kalau enggak, enggak ya dapat. Ya. Jadi kita dikasih oleh Allah ikhtiar. Allah memiliki kehendak memilih. Oh ini yang saya kasih anugerah. Ini yang saya kasih rahmat. Ini yang saya kasih hidayat. Allah nggak, Allah yang mem, apa, mem, apa, mem, apa, mem, apa, memiliki wonang tersebut. Tapi Allah memberikan kepada kita sifat ikhtiar untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Nah, karena itu dikatakan oleh Rasulullah, inna fi ayami dahrikum nafahat. Setiap saat dalam kehidupan kita ini Allah menyediakan pemberian, menyiapkan hadiah. Siapa yang akan diberi oleh Allah? dikatakan oleh Rasulullah ala radhu, nadaw. ibarat kalau itu ada di rumah tekanono datangi kamu dapat atau hubungi kamu akan dapat ajukan kamu akan dapat lah seperti itu karunianya Allah ada rahmatnya Allah ada hidayahnya Allah ada disiapkan Siapa yang mau dapat datangi. hubungi ajukan. Nah, nanti di situ kamu akan dapat dari kehendaknya Allah. Ndak mengajukan, ndak menghubungi, nggak mendatangi bisa dapat. Ya nggak mungkin. Nggak akan dapat. Dapat itu kalau kamu mengajukan. Nah, nanti di situ Allah memberikan kehendaknya. Ya, nah, masuk ini oh ini masuk ini oh ini nggak masuk walaupun kamu sudah mengajukan terkadang nggak diterima kenapa niatnya nggak bener tujuannya nggak baik terkadang yang niatnya nggak bener tujuannya nggak bener dikasih sama Allah tapi bukan untuk memperbaiki justru malah apa menambah keburukan yang akan membesarkan adab dan murkanya Allah kepada dia. Nah, karena itu kita perlu apa? tujuan yang baik Kemudian berusaha Menghubungi, mengajukan Agar kita meraih rahmat dan Karunianya Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu jangan mengandalkan amal kita Jangan mengandalkan amal kita Kita berbuat amal, jangan mengandalkan amal Mengandalkan amal berarti orang yang Ujub Bangga diri Lah bangga diri ini seperti riak Menggugurkan pahala, sholat kosong pahalanya, walaupun kita menjalankannya, membaca Al-Quran kosong pahalanya, walaupun kita membacanya zakat dan yang lain sebagainya, karena kita bangga diri gugur, walaupun kita melakukan, karena itu diceritakan, ini ada. Cerita Bani Israel, yang sering kita dengar cerita ini, sering. Beribadah kepada Allah 500 tahun. Beribadahnya 500 tahun. Bukan makannya, bukan waktu tidurnya, bukan waktu kerjanya. Ibadahnya tuh 500 tahun. Nah, kalau kita kan usianya 60-70, ibadahnya paling rong tahun. Nah, kalau dihitung dengan tidurnya kita, nah, makan minumnya kita, keluar masuknya kamar mandi kemudian bekerja belum jagongannya ya, belum dari kapan dia mulai ibadah nah, terkadang kan ada orang yang baru mulai ibadah umur 30 tahun nah, umur 15 20 25 masih Riario sembahyang masih belum bonteng, ya. banget tuh. Kadang sembahyang, kadang Puasa juga gitu Terkadang baru usia 30, 35 tahun, 40 tahun baru dia aktif Sholat lima waktunya aktif, puasanya aktif Dan yang lain sebagainya Lah, lah dihitung paling rong tahun Dari usia kita, ibadah kita paling dua tahun Lah ini Bani Israel 500 tahun ibadahnya nah, coba kalau amal bisa diandalkan Amal kita atau amalnya Bani Israel yang lebih apa mantap untuk diandalkan amannya Bani Israel 500 tahun orang tahun atau diandalkan Hah? taruh lima tahun mau diandalkan ini 500 tahun ini 500 tahun ibadahnya di hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat ya abdi utkulil jana Rahmati Allah mengatakan kepada Bani Israel tadi yang ibadah 500 tahun ya hambaku masuk surga dengan rahmatku masuk surga karena rahmatku. Katanya hamba tersebut, ya Rab, balbi amali. Loh, masukkan aku surga dengan amalku. Ini mengandalkan amalnya 500 tahun. Disuruh masuk surga dengan rahmatnya Allah karena rahmatnya Allah nggak mau. Karena amalku ya Allah. Akhirnya Allah memerintahkan untuk dihisap, untuk ditimbang. Amalnya yang 500 tahun dengan kenikmatan mata. Bahkan ada sebagian ulama bukan dua bola mata, tapi satu bola mata. Ada yang mengatakan bukan dua, tapi satu bola mata. Jadi satu bola mata ditaruh di timbangan, Amalnya 500 tahun timbangan Ternyata kenikmatan Yang ada di Satu bola mata atau misalnya Dua bola mata ini Lebih besar, lebih berat Daripada Ibadahnya yang 500 Tahun Ini baru kenikmatan yang ada di mana Mata Belum kenikmatan yang lain Telinga, Lisan, ya, tangan, kemudian hidung, dan lain sebagainya. Ini masih mata. Ini lima ratus tahun tadi terangkat, bukan terangkat sedikit. Loh, jomplang matanya jatuh. Ini naik kerupuk, sama besi keropok sama besi, bodon turun nikmatnya Allah yang ada di bola mata tadi itu jauh lebih besar lebih banyak, lebih istimewa lebih mulia daripada ibadahnya yang 500 tahun hanya diperintahkan oleh Allah masuk neraka kenapa? Karena dia nggak mau masuk surga dengan rahmatnya Allah, atau karena rahmatnya Allah dia mau su masuk surga dengan amalnya. Ternyata amalnya nggak bisa memasukkan dia ke surga. Kalah dengan kenikmatan yang ada di mata, belum kenikmatan Allah yang lainnya. Kalah dengan kenikmatan yang ada di mata, masuk neraka. Nggak cukup untuk diandalkan. Nggak bisa untuk diandalkan 500 tahun. Kita dua tahun, lima tahun. Ini lima ratus tahun. Katanya diandalkan. Tidak ya. bisa. Ya. Akhirnya dia memohon kepada Allah. Ya. Memohon kepada Allah mengakui kesalahannya. Ya. Bahasa Jawanya itu ngelendek. Ya. Karena sudah tahu amalnya tadi tidak bisa diandalkan. Ya. Akhirnya dia minta. Ya. Masukkan akhir nerajanya Bidadarihmati kalau gitu ya Allah masukkan aku surga dengan rahmatMu karena rahmatMu masukkan surgaNya oleh Allah karena rahmatnya Allah bersyukur dia kepada Allah karena nggak jadi dimasukkan neraka tetap dimasukkan ke surga dan dia mengakui bahwa Rahmatnya Allah lah yang dapat memasukkan ke surga Karunianya Allah yang dapat membuat kita masuk ke Bukan amal kita Bukan amal kita Kita kan menganggap amal kita banyak kadang ya Kalau oh, sudah giamul lel gitu Menganggap lebih baik dari Saudaranya lebih baik dari tetangganya Lebih baik dari orang lain Apalagi kalau dia sudah Bersedekah nilainya gede Dibanding yang lainnya, oh, sudah menganggap besar bisa diandalkan. <laughs> tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Nah, ini contohnya. Karena itu, percuma orang yang beramal, beribadah, melakukan ketaatan, tapi dia mengandalkan kebaikan ketaatannya. Percuma, karena sama sekali itu. Kecil Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dibanding kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita Karena itu jangan remehkan kenikmatan Walaupun itu sedikit ke ya. Walaupun itu kecil Jangan diremehkan Ini jauh lebih besar ini Dari ibadah kita Justru kenikmatan itu yang bisa kita andalkan Kenapa? Allah Bukan amal kita ya Bukan amal nah, Karena itu dalam melakukan kebaikan ketaatan, kita harus memiliki dua perkara. Yang pertama, islahul amal, terus berusaha memperbagus, memperindah amalnya. Terus berusaha memperbaiki, memperbagus, memperindah amal. Solat, kita dari dulu solat, ada usaha dari kita meningkatkannya. Kita, kalau dalam usaha untuk meningkatkannya, itu pertama, jangan dari nominal. Oh, kita tingkatkan lebih banyak rokaatnya dalam satu hari. Jangan pertama, itu perbaiki apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan. Bagaimana yang kita lakukan itu lebih bagus, lebih baik dari hari-hari sebelumnya, nah. sudah meningkat kebaikannya kebagusannya dalam beramal baru kita nanti berusaha meningkatkan nominalnya Hai nah, meningkatkan nominal setelahnya jangan masih amburadul nambah nominalnya Wah itu tambah kacau karena nambah nominal sembahyangi tambah banter ya, tambah cepet ya berjumlah ya berjuma. Perbagus dulu, perbaiki dulu. Baru kita nambah nominalnya. Yang kedua, al Allah duna. Sudah, jangan bersandar kepada selain Allah. Bersandarlah kepada Allah. Andalkan Allah, jangan ngandalkan yang lain. Kita ngandalkan apa? Ngandalkan apapun akan roboh. Ngandalkan apapun kalau itu benda hidup akan mati. Akan mati. Anak yang mengandalkan orang tuanya. Orang tuanya mati. Teman mengandalkan temannya. Temannya akan mati. Suami mengandalkan istri-istri. Mengandalkan suami. Akan mati. Tapi kalau kita mengandalkan Allah. Allah hayyun. Allah maha hidup. Tidak akan mati. Oh. Mengandalkan benda yang mati yang berdiri akan roboh, akan hancur. Walaupun isinya beton, semen dari ujung ke ujung tetap akan hancur. Tapi Allah nggak akan roboh, nah, tidak akan jatuh. Nah, itu yang patut kita andalkan. Jadi kalau dalam beramal andalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dikatakan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al jilani Beliau mengatakan apa? Bika lanasil nasil Wala buddha Karena mu La nasil Dengan mu Kami tidak akan sampai Wala buddha Harus darimu Jadi kita tidak akan mampu Sampai kepada Allah Kecuali dengan Allah kita nggak akan bisa menuju Allah kecuali karena Allah. karena itulah bil amal dunafatulillah. Kita tidak akan sampai kepada Allah dengan amal tanpa karunia Allah nggak akan. Mau nggak mau dengan amal kita bisa sampai itu pun dari karunia Allah dengan karunia Allah. Buddha minal amal tapi harus tetap dengan amal. Kita bisa sampai karena karunia Allah. Tapi mau nggak mau kita juga butuh dengan amal. Karena apa? Menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu pula dikatakan oleh Imam Abu Said Al Khuraj. Nah, siapa orang yang menyangka bahwa dia dengan amal akan sampai? Itu adalah orang yang memaksakan diri. Orang menganggap dia akan sampai dengan amalnya. Itu adalah orang yang melakukan sesuatu kerja berat ya, yang pada satu titik dia akan berhenti, nggak akan mampu melanjutkan. Kuli bangunan atau kuli batu misalnya pada suatu ketika dia nggak akan mampu lagi, entah tangannya ya, sudah capek, entah punggungnya nggak akan selesai sudah. Sedangkan batu masih ada. Ya. Seperti itu kalau kita mengandalkan amal, bukan mengandalkan anugerahnya Allah, karunia-Nya Allah, kita nggak akan sampai. Tapi tetap harus beramal. Ya. Tapi jangan anggap amal yang bisa menyampaikan kita, karena yang menyampaikan kita adalah karunia. Nah. Dan siapa yang menganggap bahwa dia tanpa amal bisa sampai, itu adalah orang yang angan-angan. Nggak -angan. beramal, tapi dia menyangka dia bakal sampai kepada. Allah itu angan-angan, khayalan -angan, itu. Berhayal, sholat nggak mau, baca Quran nggak mau, puasa nggak mau, menganggap dia bakal sampai berhayal, ya berhayal. Berarti apa? Kita harus beramal, kita harus beriktimat bersandar kepada Allah. Lah orang yang berangan-angan. Ya, itu tidak beramal, tapi dia bersandar kepada karunia Allah. Nggak beramal, bersandar kepada karunia Allah. Eh. itu salah. Itu yang orang orang angan ya. Allah kan maha pengampun, ya. ngelakoni maksiat. Dalilnya Allah maha pengampun dan Allah maha pemaaf. Nggak, ini keliru. Yang benar dia bertobat. Kemudian mengharapkan ampunannya Allah ada bertobat meninggalkan kemaksiatan, kemudian di situ dia mengharap diampuni oleh Allah. Kalau mengharap ampunan tapi dia tidak meninggalkan, mengharap ampunan tapi dia tidak bertobat, itu namanya orang yang angan-angan orang yang berhayal, nah, dan itu adalah kebodohan, ururun wahamakoh itu adalah orang yang tertipu dan orang yang bodoh. Kenapa? apa? Tidak sah bertawakal bersandar kepada Allah dan kepada anugerahnya Allah karunianya Allah kecuali dengan amal soleh sahnya bersandar kepada Allah karunianya Allah itu kalau dengan amal soleh baru sesuai itu baru sesuai ya. Imamul Hasanul Basri berkata inna amanil mawfiraqat laibat biagwamin hatta kharjuminatunya mafalis angan-angan ampunan ini ya, telah melalaikan banyak orang sehingga mereka keluar dari dunia, bangkrut, nggak punya apa-apa. Karena angan-angannya tadi itu, ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, jadi dia melakukan kemaksiatan lanjut. Males dalam bertobat, enggan bertobat, males melakukan kebaikan. Lah, ini orang-orang yang seperti ini keluar dari dunia, akhirnya nggak punya apa-apa. Mafalis, orang yang nggak punya apa-apa, bangkrut, gak punya, ya. punya sedikit pun daripada amal, Saleh Nah, karena itu orang mukmin itu yang menggabungkan perbuatan baik dan ketakutan. Orang mukmin menggabungkan dua. Dia beramal, ya, beramal baik, melakukan ketaatan. Di situ dia takut, khawatir kepada Allah. Sedangkan orang munafik melakukan keburukan, kejahatan, merasa aman. Dia melakukan kejahatan ini, melakukan kejahatan ini merasa aman. Itu orang munafik. Nah, sehingga beliau mengatakan apa? Zalika aji bunjidan. Ini sangat aneh, sangat mengagumkan. Kenapa? Li anal bisohibil isaa isa aliyak. Rasa takut itu kepada pelaku kejahatan lebih pantas. Pelaku kejahatan merasa takut, cocok, pas. Tapi kalau orang melakukan kebaikan, memiliki rasa takut kan nggak lucu. Ya. Maling, takut sama polisi, itu bener. Mestinya kan seperti itu, benar. Ini enggak. Maling malah berani. Yang lengkap malah takut, lucu. Pakai helm. Pakai masker. Sekarang kan syarat juga ya. Helm, masker, SIM, STNK, lengkap tapi ada polisi takut. Lucu enggak? Lucu. Motor colongan. Enggak pakai helm, enggak pakai masker, enggak ada SIM, enggak ada STNK. Wani. Itu kan aneh. Yang mestinya takut malah berani yang mestinya apa? Baik malah takut. lari nah, keliru. Makanya katanya beliau aji bunjidan dan ini sangat aneh. Hmm. Hmm. Kenapa lita bisa itu Padahal orang yang melakukan kejahatan itu, ia orang yang menyodorkan dirinya untuk mendapatkan murkanya Allah. Hmm. Tapi dia merasa aman dari kejahatannya. Kenapa kok dia merasa aman dengan kejahatannya dari kejahatannya? karena hatinya kuat terbalik hatinya sudah buta hatinya buta ya, akalnya terbalik tidak waras wisan ya. akalnya tidak sok mikir mata hatinya sudah buta nggak melihat nah. dan itu sesuai yang difirmankan oleh <tuh> Allah ya. man yahdillahu fahuwal muhtadi wa mursyidah lalu beliau tutup pembahasan ini dengan doa Allah Mahdina wa kun lana ya rabbana waliyan mursyida ila ma tuhibbu minna wa talba bihi anna faqad fawadna ilaika amrana wa tawafana muslimin wa lahiqna bi salihin amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul salam rabbil alamin